Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriati dari kelas 2G Budidaya Ternak. Pada kesempatan ini akan melakukan kegiatan diagnosa penyakit pada ternak unggas. Siapa? Berapa nih kira-kira umur ayam, Pak? Oh, iya. Satu tahun. Iya. Jadi kalau kandang yang ini, Pak, berapa populasinya? Berapa semua? Ini 2000 ini, 1000 ini, ya 2000, 2000 kali. Ya. Oh, sisi yang ini 1000, sisi yang sana 2000, Dik. Ya, itu baik itu. Kita ayam petelur. Kayak dokter ini ya. Apa namanya? Lebih ke jenisnya sih. Jenis. Iya. Apa itu? Yang biasa itu ada kayak merek-merek perusahaan tuh. Ya, saya lupa tuh. Ya, apa namanya? Memang banyak anunya itu macam merek. Oh, banyak macamnya. Beda bibinya tuh, yang dari bibinya ada. Iya. Apa lagi namanya itu? Produksinya dalam satu hari. Siapa? Sialo berapa bayar? Pak, kira-kira beri. Untuk 1000, untuk 2000. Satu kandang. Lima puluh lah, lima dua begitu. Ya, ya, tahun 2000. Murah satu hari, Dik. Nah, 52 orang. Berat minyak yang kira-kira berapa? Sekitar 3 kilo orang kali itu, karena 2 kilo baru sudah betul dari itu, tapi ya, 3 kilo, 2 setengah lah. Jenis pakan ini, jenis pakan apa? Konsentrasi, ini Malindo. Malindo. Tapi tidak anu jadi kita di tidak anu jadi jagung anu dicampur jagung sendiri. Dicampur jagung dong. Oh, hmm, jagung. Dengan dedak juga. Tiga macam tuh, dedak dengan jagung dengan ini kan ada kayak 1000 ayam sih, 2000. Biasa itu ada mati pas satu hari begitu. Pas satu minggu. Iya, banyak kan ada sekitar 100 gitu ini mati yang ini juga ada. Tapi tidak bertahap kita tes ya. Iya, pas satu minggu. Minggu pas satu minggu. Satu bulan. Iya. Satu bulan, Bu. Ayamnya kira-kira sakitnya menular tiap tertinggung. Ya, tim oke tidak menular dia ke rata-rata 1 bulan. Kalau menular biasa yang banyak itu kayak gitu yang langsung kan. Itu darah hijau. Iya. Kira-kira berapa hari? Si obat dikasih, kalau sudah dikasih obat biasa sekitar satu minggu ya, ada yang pulih juga ada yang mati. Obat biasa dikasihkan itu tetraklo. Karena ini ayam penyakit pernah dicoba ambil sampel darahnya enggak? Oh, langsung kalau biasa itu Pak ada yang dari dinas ki enggak ada aneh yang vaksin itu biasa datang tapi bukan dari dinas, dari mitranya dengan perusahaan ini biasa dipanggil. Mitra ini di enggak mitra ini enggak. Anu nadi kan makan. Itu yang biasa pacita, dia ada juga tukang suntiknya biasa dia di suruh. Biasa deh, ada lain-lain kan, Pak? Ya, ada kayak binti-binti hitam. Jadi kalau vaksin kita tonje atau yang dari mitra tadi sebenarnya? Ya, pernah 3 kali yang ada dari anu yang vaksin. Kalau sekarang saya vaksin anu itu vaksin kain tuh, vaksin minum. Vaksin minum. Iya, langsung di sekarang karena agak anu tuh, agak murah juga kalau vaksin suntik lama sekali. Iya, lama baru agak mahal juga kalau curah. Vaksin apa? Apa mereknya itu? NDIB. Oh, NDIB yang vaksin minum tak? Minumnya di? Iya, NDIB yang pergunung itu NDIB. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.